Pertumbuhan ekonomi mantap Malaysia yang mencapai 5.8% meletakkan negara di tangga ketiga terbaik dunia. Menurut pengarah komunikasi Kementerian Kewangan Datuk Lokman Nor Adam, faktor itu yang membolehkan bajet menyeluruh disampaikan kepada semua golongan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu disokong pelbagai aspek khususnya ekonomi domestik negara. Dagangan kita melebihi 70%. 70 bilion. 70 bilion. Dan bulan Ogos, bulan September, dia sudah melebihi 80 bilion. Jadi ini antara perkembangan-perkembangan yang sangat positif. Itu baru dalam kita punya ekspor. Tetapi dari segi pertumbuhan ekonomi domestik kita, dari segi pembinaan, perkilangan, pertanian, hampir semua mencatat pertumbuhan yang sangat memberangsangkan. Dan itu yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita yang agak kuat, 5.8. Datuk Lokman menerangkan situasi ekonomi terkini negara ketika menjadi tetamu stesen radio Perlis FM di Kangah.